Bab 24 ayat 50 sampai 53. Bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu? Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara terkasih, Yesus naik ke surga, terangkat dan berpisah dengan para muridnya. Seakan-akan ini memang suatu peristiwa yang menyedihkan. Saudara-saudara terkasih, perpisahan ini bukanlah perpisahan yang menyedihkan, namun perpisahan yang mendewasakan. Mengapa? Karena ketika Yesus mau naik ke surga, akan terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya supaya mereka melanjutkan karya keselamatan yang telah dimulai oleh Yesus di dunia ini. Perpisahan atau kenaikan Tuhan Yesus ini adalah perpisahan yang mendewasakan, karena para murid telah sekarang saatnya untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dulu mereka mengikuti gurunya untuk berkarya membawa keselamatan kepada semua manusia, dan sekaranglah ketika Yesus sudah naik ke surga, tugas para murid untuk mewartakan kerajaan Allah kepada semua bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga adalah murid-murid Yesus yang percaya karena pewartaan para rasul. Berkat pewartaan para rasul itu, kita menjadi beriman kepada Yesus Kristus. Maka tugas semua orang yang percaya kepada Yesus adalah membagikan kabar sukacita ini. Demikian juga bagi semua umat beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setelah dia percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka tugas berikutnya adalah menyampaikan kabar sukacita keselamatan ini kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya juga adalah orang yang percaya kepada Yesus karena pewartaan para rasul ini. Demikian juga kita mendapatkan tugas putusan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga ternyata juga mendewasakan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara terkasih, karena itulah kita bersama bersyukur peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini mendorong kita agar kita seperti para rasul, mewartakan kebaikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Allah senantiasa menyertai kita sekalian.